Oke, semua selamat datang, selamat kembali kepada channel saya. So, hari ini kita teruskan juga dengan game Dark Souls Remastered. Oke. Pada episode yang lepas kita tak pakai armor apa-apa, yang cuma dapat pun hanya sekadar seluar. Tuh ternampak aja seluar di bawah tuh. So, untuk episode ini saya harap kita dapat armor yang bagus lah untuk kita teruskan sebelum kita lawan bos lebih kuat. Dari sini pakai club ini sebenarnya memang kuat ya. Tapi lagi kalau ini sudah kita tengok harus perlukan 2 hit saja untuk backstab untuk kalahkan musuh. So, dari sini saya cuma sekadar mau explore aja lah, mau teruka dulu apa yang saya perlu cari dan tak kalau ada item yang saya belum ambil tadi lah. So dari sini saya terus ke perjalanan lah. Oke, kita pusing-pusing dulu lah, cari dulu apa yang kita mau cari. Oke, ada settle sudah, clear ke bawah. Ada tangga. Ini kadang, macam game-gamenya sebelum ini flu juga mau masuk tangga baru kelihatan atau ada jalan tidak. Tengok, ada pula musuh ke belakang. Oke, dah clear. Kita cek dulu lah apa yang ada ke sini. Dia nampak saja macam senang, senang melawan tapi dia damage dia agak tinggi juga. Tapi cuba untuk clear dulu lah, cuba untuk clearkan dulu tempat ni satu persatu. Kalau boleh kita ambil selamat, ambil ni lah, ambil sifat cara-cara jaga. Nah, poste. Ini kan ada poste ini tak berpacu sangat juga. Empat lo, empat. Tak sampai. What? Hey. Relax, kawan. Relax. Dia tak kuat sebenarnya, tapi kalau dah banyak macam itu, tidak ada payah. Sikit lagi. Sikit lagi kawan. Relax. Warrior armor. Oke, ada juga baju lah. Ada baju lo. Nah, not bad. Seluar dah ada, baju dah ada. Oke. Itu sudah kita jalan tadi. Kita tengok lagi apa yang ada di sini. Well now, you seem to have your wits about you. I trade for souls. Everything's for sale. Ada juga kedai. Untuk jadi undead pun perlu mesti fikir untuk hidup juga. Kita mesti beli barang. Demon has moved in below. And up above, there's that humongous drake and a bull demon too. If you stick around this place, it might end up being your grave. Thank you kindly. Oke, so daripada percakapan tadi, so kita perlu pikirkan tiga bos yang kita perlu lawan. Tiga bos, a drake, a bull demon, apa lagi itu tuh, goat. Coba lo. Oke, sekarang ini masih juga cari benda dulu lah. Kalau tidak kita tertinggal. Ada wooden shield. Oh nasib dah ada shield. Dah ada pun shield. Wooden shield walaupun hanya sekadar wooden. Daripada plank, papan lebih bagus pakai wooden shield. Oke, terus sekarang kita terus ke perjalanan lah. Harap kita dapat item lagi bagus lepas ni. Oke, cas dulu. Terus kembali lagi perjalanan kita. Kita coba shield, kita tengok coba shield kita ni. Okay lah, not bad lah. Oh, short sword. Dah dapat dah sword.
pada suit kita kawan. Nah, boring nggak pakai kayu, kesambul kita pakai besi. Oke, dengan itu saya akhiri video kita dengan item yang kira cukup bagus lah untuk kita teruskan game. Nah itu, kita berjumpa lagi dalam episode yang seterusnya. Oke, bye.